Saudara, kembali lagi ke channel Arah Tengayan. Hari ini kita sedang berada di Punan Biau. Ya saudara, teruskan bersama kami. Saya akan membawa saudara semua untuk melihat bagaimana kampung Punan Biau secara dekat. Kampung Punan Biau ini terletak di tepi Sungai Rejang. Oke, sekarang kita mau naik ke kampung Punan Biau dulu. Beginilah suasana di kampung Punan Biau. Luas tuh kampung mereka nih. Di kampung Punan Biau terdapat wifi connect me. Oke, kita sekarang mau naik ke rumah MU. MU Punan Biau. Penduduk di sini sudah ada bekalan elektrik daripada solar. Sekarang kita sedang bersiar-siar di kampung Punan Biau. Beginilah keadaan di kampung Punan Biau. Sekarang kita mau jalan-jalan pergi tengah kampung Punan Biau. Keadaan kampung sedikit sunyi. Inilah stesen solar di Punan Biau. Punan Biau ini menggunakan tenaga solar untuk menyalurkan bekalan elektrik ke rumah. Inilah panel solar yang digunakan. Punan Biau ini juga sudah terhubung oleh jalan. Inilah jalan yang menuju ke Bintulu. Jalan ini adalah jalan yang dibuat oleh Jiwa Murni, anak durian. Begini cara penduduk sini untuk menyimpan pasir. Cantik juga kayu jelutung ini. Besar juga kolam ikan ini, kolam ikan Sultan. Sekarang kita dalam perjalanan untuk melihat orang mengambil buah. Rendah juga buah lumuk nih.
anu ikut. Hah? Banyak cut kok. Cuma milik ini. Milik kita kereke amul dulu. Ya saudara, terima kasih karena menonton. Kepada yang sudah subscribe, terima kasih juga. Jumpa lagi kita di episode yang selanjutnya.